Halo, jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Dalam video kali ini, saya ingin menuangkan keresahan saya berkaitan dengan perdebatan plagiarisme antara lagu himne gereja dari Kidung Jemaat 453 yang berjudul Yesus Kawan Yang Sejati dengan lagu nasional yang berjudul Ibu Pertiwi. Kalau kita melihat kisah di balik Kidung Jemaat nomor 453, Yesus Kawan Yang Sejati, kita akan mendapatkan gambaran yang jelas bahwa lagu ini berasal dari sebuah puisi yang dibuat oleh seorang anak yang mendapatkan kabar bahwa ibunya sedang sakit keras dan membutuhkan penghiburan. Waktu itu, Joseph, sang anak, berada di Kanada. Sedangkan ibunya yang sakit berada jauh di negara Irlandia. Apalagi waktu itu belum ada alat transportasi yang dapat mempercepat kepulangannya. Maka, ditulislah sebuah puisi yang ia gunakan untuk menghibur ibunya yang sedang sakit parah. Puisi ini berjudul Pray Without Ceasing, yang dikirimkan Joseph dalam bentuk surat. Lama setelah peristiwa itu terjadi, puisi itu ditemukan lagi di sebuah laci di samping tempat pembaringan saat Joseph sakit. Di tahun 1868, seorang yang bernama Charles Crozet Converse, puisi itu digubahkannya menjadi sebuah himne dan diberi judul What a Friend We Have in Jesus. Joseph Scriven tidak akan pernah menyangka bahwa puisinya akan diterbitkan di surat kabar dan menjadi salah satu himne favorit oleh jutaan orang Kristen di dunia. Lagu ini kemudian dimasukkan ke dalam buku yang berjudul Standard Hymnal Converse dan diterbitkan pada tahun 1896 serta berhak cipta atas nama Converse pada tahun 1892. Di tanah air kita, lagu yang bernada sama ini juga bisa kita dengarkan melalui lagu nasional berjudul Ibu Pertiwi. Siapa yang mengetahui penciptanya? Seringkali disebutkan bahwa lagu ini ditulis oleh Ismail Marzuki. Ada pendapat lain bahwa lagu ini disusun dan ditulis oleh komposer tidak dikenal sekitar tahun 1950 sampai 1960. Tetapi ada pula sumber yang lain mengatakan bahwa lagu Ibu Pertiwi disusun oleh komposer Kamsidi Samsudin sekitar tahun 1908.
Manakah sumber yang benar? Sampai sekarang, tidak ada data valid yang mendukung hal itu. Tetapi, marilah sejenak kita mengenal siapakah Ismail Marzuki dan Kamsidi Samsudin. Ismail Marzuki dikenal sebagai komponis yang aktif dan produktif. Dia lahir di Kuitang, Senen, Batavia, yang sekarang kita sebut sebagai Jakarta, pada tanggal 11 Mei 1914. Karya-karyanya memiliki nilai keabadian yang tinggi. Ia telah melahirkan lebih dari 250 lagu, yang beberapa di antaranya masih dilantunkan sampai saat ini. Sedangkan Kamsidi Samsudin, hingga video ini ditayangkan, satu pun belum ada ditemukan lembaran hidupnya secara mendalam, bak mencari jarum di antara jerami. Bila ada yang menemukan catatan hidup dan sejarah beliau, tidak perlu ragu untuk disampaikan di kolom komentar. Jikalau lagu ini memang benar ditulis tahun 1908 oleh Kamsidi Samsudin, maka liriknya dilatar belakangi lahirnya rasa nasionalisme anak-anak bangsa melalui organisasi-organisasi massa yang dipelopori Budi Utomo. Tetapi jikalau yang membuat liriknya seorang komposer yang tidak dikenal sekitar tahun 1950 sampai 1960, bisa jadi lagu ini dilatar belakangi oleh pergolakan politik di antara anak bangsa yang menimbulkan banyak kematian. Pertanyaannya, kenapa lagu Ibu Pertiwi ini bisa bernada sama dengan lagu himne What a Friend We Have in Jesus? Siapapun komposer pembuat lirik lagu Ibu Pertiwi ini mempunyai tujuan yang baik untuk membangkitkan rasa memiliki negeri ini kembali kepada anak-anak bangsa atas keprihatinan yang terjadi di Indonesia. Lalu, apakah lagu Ibu Pertiwi bisa disebut plagiat dari lagu himne What a Friend We Have in Jesus? Ada dua jawabannya. Yang pertama, jelas plagiat, karena 100% bernada sama. Apalagi jika kita persoalkan setelah tahun 1976, ketika hak cipta mulai mendapat perhatian serius di Amerika. Sejak adanya Copyright Act of 1976 dan mulai berlaku sekitar tahun 1978, perihal tentang hal ini diberlakukan untuk mengatasi persoalan seperti sengketa pelanggaran unsur hak cipta dari komposisi musik yang mencangkup melodi, akord, ritme, dan lirik. Namun pada dasarnya, hak cipta tidak berlaku pada domain publik. Jika lagu tersebut diterbitkan sebelum tahun 1923, maka karya itu dianggap sebagai domain publik dan tidak dilindungi. Hukum federal mengatakan bahwa karya-karya kreatif, termasuk komposisi musik, akan dimasukkan ke domain publik setelah 70 tahun kematian sang pencipta. Apakah himne What a Friend We Have in Jesus berada di domain publik? Kita dapat melihat dalam beberapa situs di internet. Melalui keduanya, kita bisa mengerti. Berdasarkan hal itu pula, maka jawaban yang kedua adalah lagu Ibu Pertiwi
bisa bukan plagiat. Karena kalau kita membicarakan sebelum tahun 1976, karena pembuat lagu, pengguna lagu, dan penggubah lirik mempunyai tujuan yang sama, untuk memberikan sesuatu yang berharga bagi semua orang. Terlepas dari semua perdebatan itu, baik lagu himne What the Friend We Have in Jesus dengan lagu nasional berjudul Ibu Pertiwi setidaknya dapat memberikan penghiburan, penggugah rasa nasionalisme, dan pengharapan hidup. Walaupun berbeda zaman, situasi, dan kepada siapa lagu ini dibuat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.